Shalom, kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya, senang kembali bersama saudara. Kita akan lanjutkan program Deep Talk with Pase ya. Mari siapkan hati kita semuanya. Haleluya. Surga.
Ya, senang bersama dengan saudara di malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan tadarus Alkitab kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa, menyatukan hati kita doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur boleh malam hari ini kembali berada dalam program ini bersama-sama dengan semua yang mau belajar, bertumbuh bersama The Warriors. Tuhan bicara kepada kami lewat tadarusan Alkitab kami ini. Kami percaya membaca firman Tuhan tidak akan membuat kami kecewa atau sia-sia yang kami lakukan. Firman pasti akan membuat iman kami bertumbuh. Tapi lebih dari itu, Tuhan, kami berharap sungguh kuasa-Mu, urapan-Mu terus limpah atas kami semuanya. Sehingga kami menjadi manusia yang semakin lama semakin bijak, semakin paham tentang maunya Engkau, Tuhan. Sehingga di sepanjang sisa hidup ini, apa yang kami kerjakan bukan saja jadi berkat bagi banyak orang, tapi di atas segala-galanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Ya, senang bersama dengan saudara di malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa dulu semua yang sudah bersama di hari ini, ya, di apa namanya, Jumat malam ini. Dan selalu senang ketika saya live begini, ada Bapak Ibu yang bersama dan merasa diberkati oleh program ini, ya, penghiburan buat saya terutama, sehingga saya bisa terus semangat gitu ya, on fire gitu ya, sehingga apa yang kita kerjakan, The Warriors kerjakan, itu jadi berkat. Dan berharap sungguh saudara yang merasa diberkati bisa bagikan ini juga kepada yang lainnya gitu ya, supaya masing-masing kita bisa jadi berkat bagi orang di sekitar kita gitu ya. Biarkan program ini bisa jadi kayak efek bola salju, semakin memberkati dan banyak orang yang juga akhirnya semakin paham, ya aware paling tidak tentang akhir zaman. Dan siapkan Alkitab kita masuk di Wahyu pasal 13 ya, perikop yang kedua. Hari Kamis malam kemarin kita sudah selesaikan perikop yang pertama ya, tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Dan kita akan siapkan Alkitab kita ya, kita buka Wahyu pasal 13. Tuhan, ini tugas kami. Ya, jadi kita akan siapkan Alkitab kita sebenarnya. Ya, ini yang benar. Ya, jadi sama-sama kita membaca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11, saudara ya. Wahyu 13 ayat 11, perikopnya diberi judul binatang yang keluar dari dalam bumi. Kemarin binatang yang keluar dari dalam laut. Dan sudah saya tafsirkan, Bapak Ibu yang belum bisa silakan mengikutinya. Itu bicara mengenai antikristus ya. Jadi bicara mengenai setan yang berinkarnasi menjadi manusia, itu tafsiran ya, tafsiran saya saudara ya, bukan literal apa yang dikatakan Alkitab, itu tafsiran saya karena saya melihat kemarin itu ada setan berdiri di pantai laut, kemudian binatang itu keluar dari dalam laut ya. Dan dikatakan naga itu atau setan iblis itu memberikan kekuatannya, kekuasaannya dan juga segalanya ya kepada binatang ini ya. Sehingga akhirnya binatang ini luar biasa penuh kuasanya, membuat semua manusia akhirnya menyembah si naga ini ya, sang naga ini ya. Dan ini adalah oknum kedua di Wahyu 13 tentang binatang juga ya. Kalau kemarin binatang dari dalam laut, ini binatang yang keluar dari dalam bumi ya. Kalau laut kemarin saya tafsirkan itu wilayah teritorial setan ya. Sehingga binatang yang keluar dalam laut itu saya menafsirkannya inkarnasi atau setan yang menjadi wujud manusia. Dan ini siapa? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca saudara ya, Wahyu 13 ayat 11 bersama saya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba.
dan ia berbicara seperti seekor naga. Ada informasi di sini, saudara. Binatang ini keluar dari dalam bumi. Ya, menariknya di sini, ketika binatang ini dikatakan keluar dari dalam bumi, dia bertanduk dua sama seperti anak domba. Saya tidak mau fokus sama tanduknya, saudara ya. Tapi kalau saya melihat di ayat ini, di kalimat ini, penekanannya itu seperti anak domba. Tapi bukan anak domba ya. Kalau ada kata seperti kan cuma mirip ya. Menyerupai, tapi bukan anak domba ya. Anak domba kalau kita membaca, sudah mengikuti tadarusan dari Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, sekarang ini kitab Wahyu yang saya bawakan, saudara. Saudara tentu paham bahwa terminologi anak domba itu adalah terminologi yang sangat Yohanes sentris ya. Sangat Yohanes banget gitu ya. Yohanes sering membahasakan, sering membuat terminologi ya yang menggambarkan Yesus, yakni anak domba. Anak domba itu alegoris ya, atau personifikasi dari sosok yang dia mau gambarkan, yakni Yesus Kristus. Kalau kita merefer Injil Yohanes, kata anak domba ini pertama kali keluar dari mulutnya Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Rasul. Lihatlah, itulah anak domba, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Kurang lebih begitu, anak domba Allah. Dan Yohanes kemudian, Rasul Yohanes kemudian ketika menulis Injilnya dan surat-suratnya serta juga kitab Wahyu ini, kembali ya, mengulang-ulang terminologi anak domba ini. Seperti anak domba, seperti Yesus gitu maksud saya. Tapi bukan Yesus. Ini yang disebut dengan Satan yang berusaha juga untuk membahasakan atau mengikuti atau mengcopy paste apa yang Yesus dan juga Injil katakan, Injil ajarkan, kurang lebih begitu. Anak domba, seperti anak domba tapi bukan anak domba. Ya, ada satu perumpamaan Tuhan tentang serigala berbulu domba, ya. Dan bagi saya ini ada kaitannya, ya. Serigala berbulu domba dengan seperti anak domba, ya. Jadi saya menafsirkan ayat-ayat ini, yakni binatang yang keluar dari dalam bumi, ya. Dalam bumi ya, bumi itu berarti berasal dari bumi, ya. Ya, bumi kan ketika akhirnya dipercantik Tuhan, itu diberikan kepada manusia untuk menguasainya. Jadi saya percaya ketika ada kalimat seperti keluar dari dalam bumi, itu bicara mengenai ya makhluk yang ada di bumi ini. Makhluk spesial yang dari bumi, yang berasal dari bumi, itu adalah manusia tentunya. Ciptaan Tuhan yang paling luar biasa ya. Dan saya sangat percaya bahwa pasal 13 ayat 11 ini bicara mengenai seorang manusia, the real seorang manusia. Bukan seperti binatang yang keluar dari dalam laut, yakni Satan yang menjadi manusia. Itu not real manusia, ya. Dalam artian bukan manusia yang sama dengan manusia lainnya. Ini Satan yang menjadi manusia, seperti Yesus menjadi anak Allah, ya. Allah yang menjadi manusia, ya. Kan bukan kita bisa menyoroti Yesus ini manusia saja. Dia manusia memang, tapi bukan manusia seperti kita yang 100% itu manusia. Yesus ada unsur ilahinya. Dia adalah manusia sejati sekaligus juga Tuhan. Ya, sama dengan sosok binatang yang keluar dari dalam laut itu, dia manusia sejati tapi juga dia Satan, ya, perwujudan Satan dalam diri manusia, gitu ya. Kalau Yesus kan perwujudan Tuhan dalam diri manusia, Tuhan yang menanggalkan segala-galanya, membatasi dirinya, ya, menjadi sosok manusia. Sedangkan kalau binatang yang keluar dari dalam bumi ini, saya sangat percaya benar-benar manusia, ya, lahir sebagai manusia. Cuma tadi, seperti anak domba, ya,
serigala berbulu domba itu kita tahu berbicara mengenai tentang nabi palsu atau guru palsu. Jadi seperti anak domba ini pasti bicara mengenai pemimpin agama atau nabi palsu atau guru agama palsu. Dikatakan juga di ayat 11, ia berbicara seperti seekor naga, powerful, punya kuasa. Naga ya, kita nggak pernah bisa tahu naga bicara seperti apa, tapi ingat, naga di sini tentu bukan binatang naga, mitologi naga dalam apa cerita-cerita ala-ala Eropa zaman dulu gitu, saudara ya. Tapi naga di sini muncul tentu dikaitkan dengan naga yang sudah dikatakan di pasal ke-12, yakni sosok Satan itu, sosok iblis itu. Ya. Jadi dia adalah manusia, nabi palsu, tapi berbicara seperti Satan. Dalam artian ya dia punya kuasa, Satan tuh punya kuasa juga. Ya. Kata-katanya itu juga dahsyat juga. Ya. Kalau nggak dahsyat kata-katanya dan dia tidak punya kuasa, tidak mungkin Adam dan Hawa, dalam hal ini Hawa, itu bisa terprovokasi. Ya, dia licik, dia pintar sekali. Dia pintar berkata-kata, memutarbalikkan fakta, bisa membuat manusia kira terhipnotis dengan kata-katanya. Jadi kurang lebih ini apa sosok nabi palsu itu ya seperti itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu, cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan sesuatu, cara dia berbicara itu bisa apa ya, bisa menghipnotis manusia. Bisa membuat manusia terperdaya, lengah, dan percaya sama semua yang dikatakannya. Kurang lebih begitu. Jadi ini sosok manusia yang luar biasa bagi saya. Ya, bagi saya sekarang ini sih sudah ada personifikasi-personifikasi nabi palsu yang sudah ada. Ya. Ya, kita bisa lihat misalnya kalau ada hamba Tuhan itu melakukan pelayanan, ya, pelayanan mujizat misalnya, tapi jelas-jelas itu dibikin skenario, seolah-olah mati padahal tidak mati, ya, seolah-olah sakit tapi tidak sakit, itu kan berarti bicara mengenai nabi palsu. Meskipun yang dikatakannya adalah firman Tuhan, tapi yang dilakukannya untuk membuat orang terpukau akan dia itu palsu semuanya. Skenario buatan manusia. Kayak sandiwara. Kayak sinetron, saudara. Ya. Dan ini banyak sekali, saudara. Yang sudah berkali-kali terbukti, itu kan yang hamba-hamba Tuhan yang ngakunya adalah nabi, ya, bishop, rasul, yang sekarang ini lagi disorot tuh yang banyak di Afrika. Apakah cuma di Afrika? Tentu tidak. Di Indonesia juga ada. Mungkin di Afrika lebih fenomenal, ya lebih viral, karena memang Afrika kan apa ya, masih, maafkan saya, benua yang paling masih lebih primitif lah ya, daripada benua-benua lainnya. Eropa kah, Asia kah, Amerika kah, Australia. Afrika relatif negara-negaranya lebih agak primitif. Ya, percaya sama okultismenya begitu kuat. Yang paling terkenal yang saya tahu ya voodoo. Itu kan benar-benar okultisme tingkat tinggi. Sehingga memang mungkin secara budaya dengan dukun-dukun yang ada di setiap desa, dengan kepala-kepala suku yang punya dukun dan menyembah setan itu, dengan budaya konteks seperti itu, dan mereka sangat masih primitif, belum modern, belum dijangkau dengan apa ya, ya budaya modern, logika belum bermain, tingkat pendidikan juga masih sangat-sangat rendah. Sehingga ya ketika melihat ada orang bisa melakukan tanda kutip mujizat-mujizat itu, ya mereka gampang terperdaya. Sehingga di Afrika memang populasi kekristenan itu bermultiplikasinya luar biasa, berkembang luar biasa. Tapi ya banyak mereka menjadi Kristen itu bukan karena believe sama Yesus, bukan karena percaya sama Yesus, tapi karena mujizat. Mereka mengejar mujizatnya. Ketika mereka lihat mujizatnya, ya siapapun Tuhan yang disampaikan, ya mereka percayai. Kebetulan yang disampaikan Yesus, maka mereka percaya. Tapi bukan percaya pada Yesusnya.
mereka percaya Yesus karena melihat ada mujizat. Ini yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, dan ini masih berlangsung hari-hari ini. Berita-berita bagaimana seseorang yang mengaku hamba Tuhan, pendeta, bishop, rasul di apa namanya Afrika, memakai, maafkan saya, kebodohan masyarakat umum di sana dengan mengeruk dana, ya, sehingga ada gereja-gereja hyper church di sana, gereja besar di sana, saudara. Bahkan kalau kita membaca pendeta-pendetanya, gembala-gembalanya itu berkelimangan dengan harta, punya private jet, punya yacht, ya saudara ya, punya camp, ya ranch, ya pokoknya besar sekali, hidup dengan kelimpahan mewah sekali. Itu saja bagi saya sudah sebuah cermin yang harus kita pertanyakan. Jika orang yang mengaku hamba Tuhan itu sadar dia siapa, ya, dan sadar dia hidup di bumi ini harus bagaimana, tentu dia tidak akan memaknai hidupnya yang singkat hanya 70-80 tahun ini dengan kemewahan yang berlebihan seperti itu, kalau menurut saya, saudara. Kalau tiba-tiba pelayanannya besar, persembahannya besar, dia apa status ekonominya meningkat, itu lumrah saja. Tapi kalau dia benar-benar hamba Tuhan, dia tentu sadar bahwa dia diberkati untuk menjadi berkat, bukan untuk memperkaya diri. Untuk jadi berkat bagi siapa? Bagi banyak orang. Pelayanannya harus semakin berkembang, ya. Harus keluar, ya. Saya percaya pendeta-pendeta model seperti itu ketika diminta untuk atau diundang untuk melayani di Indonesia kah, di wilayah Asia kah, wilayah Eropa kah, Amerika kah, nggak akan mau, ya, berpikir panjang. Kenapa? Ya apalagi kalau di Eropa, ya di Amerika yang logikanya sudah bermain, yang orang tidak begitu mudah percaya akan segala sesuatu gitu ya. Itu sulit untuk mereka bisa memangsa, tanda kutip. Tapi kalau misalnya main atau melayani, ya, misalnya di wilayah Asia atau kepada Indonesia yang memang sebagian rakyatnya masih terpesona dengan hal-hal seperti itu. Saya bilang begitu kenapa? Karena ini fenomena. Ya. Kalau ada misalnya bekas ngakunya orang Kristen, pindah agama, ya, terus ya, ngaku dia adalah seorang pendeta, bekas romo, bekas pastor, pernah sekolah di seminari, bla bla bla, itu kan langsung popularitasnya naik. Ya, dia jelek-jelekin Yesus, dia jelek-jelekin Kristen, ya, dia pakai ayat-ayat satu tanpa melihat penafsiran dengan benar, ya, dipaksa, diperkosa, ya. Kan langsung populer dia, kaya raya, saudara. Kayak ustadz yang lagi ditangkap sama polisi itu, saudara. Ya kan? Ya. Sebaliknya enggak sama, saudara. Kalau misalnya ada orang jahat, orang berniat jahat gitu ya, dari mantan agama lain, ya, menjadi Kristen, kemudian kebetulan jadi viral, ya, diundang gereja 1, 2, 3, suruh bersaksi 1, 2, 3 di gereja mana, akhirnya jadi pendeta, ya, ya, isinya cuma jelek-jelekin nabi orang seberang, ya, ya, pokoknya jelek-jelekin mulu, ya, ngetawa-ngetawain mulu, ya, nyek mulu, ya, ajaran lamanya atau agama lamanya. Ya, kalangan Kristen jujur aja kan banyak terpesona dengan hal seperti ini. Saudara, kalau sudah bertobat, mestinya yang disampaikan ya adalah kebenaran firman Tuhan. Nggak usah kita ngomongin agama lama kita. Ya. Nggak usah juga kita mengkompilasi antara kitab Alkitab kita dengan kitab suci agama lain. Nggak jelas, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kalau bagi saya, puji Tuhan kalau ada misalnya mantan pemeluk agama lain, apalagi kalau dia kemarin-kemarin itu ulamanya, salah satu pemimpin agamanya, terus bertobat, ketemu Yesus, menjadi Kristen. Saya enggak kenapa-napa kalau mereka akhirnya mau melayani Tuhan dan akhirnya ada sinode yang menabiskan dia jadi pendeta. It's okay aja, puji Tuhan. Bukankah Saulus jadi Paulus juga demikian? Benar ya, saudara ya? Tapi ketika sudah menjadi pendeta, jadi pengkhotbah di gereja,
melayani Tuhan di gereja, yang disampaikan di mimbarnya Tuhan, kalau Tuhan izinkan dia ada di mimbarnya, mestinya ya hanya memperkatakan Injil, kabar baik, Yesus Kristus, Alkitab, firman Tuhan. Nggak usah jelek-jelekin agama lain. Ya. Kalau gitu kan masih belum bisa move on artinya. Kayak orang kalau habis putus atau berputus sama pacarnya, ya kalau belum bisa move on kan ya ketemu cowok baru, cewek baru, ngebandinginnya sama mantannya itu yang dimana dia masih cinta, ya. Jadi belum bisa move on. Jadi ada cowok cakep, cewek cantik, itu dia nggak bisa buka hatinya karena masih belum bisa move on dengan mantan sebelumnya. Dikomparisasi. Wah, ini cantiknya, mantan gue mah bibirnya belah tiga, ini baru bibirnya belah satu doang. Ya. Mantan gue lesung pipitnya 6 cm, ini mah cuma setengah senti, kurang asik. Ya. Mantan gue rambutnya panjang, oh, sampai 60 meter, dia mah cuma semeter doang, kurang asik. Ya. Kalah sama mantan gue. Nah, itu kan dibanding-bandingin. Ya. Nah, ini bagi saya sama dengan maafkan saya ya, lepas dengan saya respect dengan kalau itu pertobatan sejati ya kepada hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara seiman Kristen yang dari agama seberang yang pindah menjadi Kristen dan bertobat dan mengaku diri adalah seorang Kristen. Ya kalau bagi saya sudah Kristen ya sudah bertumbuhlah dengan iman yang benar. Ya. Jangan kemudian ketika dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani sebagai ABCD ngomongin ayat-ayat kitab suci lamanya, ngomongin nabi-nabi lamanya, pemahaman iman lamanya. Kita ini mestinya, meskipun kita tidak mengimani ajaran agama lain, tapi wujud sebagai manusia yang mau berdampingan, wujud sebagai manusia yang mau hidup saling menghormati, apalagi kita negara Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, mestinya ya kita, ya udah nggak usah nyinggung-nyinggung ajaran mereka. Ya. Apakah kalau gitu pasti nggak mau menginjili? Oh, menginjili cuma jangan pakai kitab suci mereka lah dan jangan nyerang juga agamanya mereka. Bagi saya menginjili ya kabarkan kabar baik tentang Yesus, bahwa kasih karunia sudah diberikan oleh Allah dalam diri anaknya yang tunggal yang menjadi manusia yang sudah korbankan darahnya di atas kayu salib sehingga setiap orang yang percaya akan korban salib itu, darah Yesus itu, maka semuanya percaya. Ceritakan saja soal Yesus, sampaikan soal Yesus. Nggak usah pakai ayat-ayat kitab suci mereka yang lama. Sebab kalau bagi saya, saudara, ya, kan begini, ya, saya sudah berkali-kali ngomong-ngomong seperti ini. Contohnya si Ustadz yang ditangkap itu kan selalu pakai ayat-ayat Alkitab yang menurut dia itu adalah kelemahan Kristen. Ya. Dia pakai itu ya untuk khotbah ceramah-ceramah agamanya, tapi dia nggak pakai ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Jadi lucunya satu sisi dia pakai ayat Alkitab kita yang dianggap itu adalah kekuatan atau kekuatan bagi dia untuk ceramah dan kelemahan kita dipakai itu, sedangkan ayat Alkitab lainnya yang dimana dia nggak bisa pakai karena terlalu strong, terlalu kuat, itu dianggap sudah dipalsukan. Lucu ya. Jadi ayat-ayat yang dia nggak suka itu ngaku, dia berkata itu Alkitab sudah dipalsukan, tapi satu sisi dia masih pakai ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Sama seperti pendeta-pendeta yang bagi saya nggak move on, saya juga ragukan kalau dia masih sering khotbah pakai agama kitab suci agama lamanya gitu ya. Nah kalau dia pakai kitab sucinya mereka, ya kitab suci agama lamanya untuk dalil atau untuk menjelaskan tentang kebenaran Kristen, ya mestinya ayat-ayat kitab suci yang lain di kitab itu dia percayai juga dong. Tapi kan enggak. Coba perhatikan nih saudara. Ya, hamba Tuhan, pendeta, siapapun itu yang sering pakai ayat-ayat kitab suci agama lain, itu yang dipakai ayat-ayat itu aja gitu. Tapi ayat-ayat yang lainnya enggak dipakai. Lah kalau satu ayat, dua ayat, tiga ayat dipakai mestinya dan itu dikatakan kebenaran dan itu dipakainya untuk mengetawai, mentertawakan
kitab suci agama lain. Itu lihat tuh. Kitab suci mereka aja ngomongin Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah yang kudus, ya. Al-Masih, ya. Tapi ayat-ayat lainnya di kitab suci yang sama, ya, nggak mereka pakai. Kenapa? Ya karena mengatakan sebaliknya. Jadi maksud saya, saudara, ya, kita jadi orang Kristen tuh yang ya sudahlah. Kalau sudah bertobat, percaya sama Yesus, ya sudah. Alkitab saja yang kita sharingkan. Ya. Saya mempelajari di bangku sekolah tinggi teologi S1, ya. Agama Islam, Buddha, Hindu, agama suku, ya. Saya mempelajari, saudara. Dan kebetulan karena memang saya merasa saya orang Indonesia, awal-awal saya bertobat, ya, saudara, ya, ketika masih S1, saya cukup mendalami juga bahasa-bahasa apa mereka, gitu, ya. Terutama agama yang mayoritas, yakni agama Islam itu. Saya sempat, saudara, ketika masih duduk di bangku STT itu berdebat, gitu, ya. Bahkan berdebatnya bukan berdebat kusir, satu lawan satu, enggak. Secara terbuka, gitu. Ya, jadi apa komunitas pemuda Kristen, komunitas pemuda Muslim, ya, pemuda-pemuda Muslim, ketemu, gitu, sharing, ya. Apa maksudnya, mencari kesamaan lah, kesamaan dalam agama ini supaya katanya bisa, nantinya kita bisa saling mengerti, gitu. Tapi yang ada, ya, kita ribut gitu, saudara. Karena kepentingan dan saya suka di zaman itu soal itu, ya saya mendalami. Tapi saya pikir-pikir lah, kalau saya, ya ini saya, saudara, ya. Kalau saya pakai 1, 2, 3 ayat dalam surat di kitab suci mereka, ya mestinya kan saya percaya itu kebenaran. Karena saya pakai sebagai dalil saya, gitu kan. Lah berarti ayat-ayat yang lainnya juga harusnya saya percayai benar juga, karena ada di buku yang sama dong. Tapi saya bilang, loh, yang saya yakini kan Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, bergumul panjang, sudah ada mungkin sekitar setahunan, sudah. Sehingga setelah saya bergumul, saya tanya sama Tuhan, ya, saya bilang, oke, Tuhan, gue gak lagi gitu deh. Mulai hari ini dan seterusnya, sampai aku mati, aku akan terus jadi hamba Tuhan yang hanya mengajarkan Alkitab. Makanya dalam bahasa saya khotbah tuh saya selalu back to the Bible. Ya. Bapak Ibu boleh perhatikan, saya 17 tahun, hampir 17 tahun tahun depan saya jadi pengkhotbah, ya. Bukan durasi waktu yang pendek, cukup panjang, 17 tahun sudah. Saya tidak pernah sekalipun mengutip ayat-ayat kitab suci lain di mimbar saya. Di mimbar tempat Tuhan izinkan saya berkhotbah. Ya. Meskipun saya tahu itu kalau dipakai akan membuat orang-orang Kristen senang gitu ya, ketawa dan mungkin berpikir, wah, AC ini pemahaman agama lainnya juga cukup kuat, tapi saya nggak mau pakai. Ya. Saya hanya mengatakan Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab saya katakan, yang nggak dikatakan Alkitab saya diam. Ya. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang seperti itu, sehingga akhirnya Alkitab katakan nanti di akhir zaman. Ketika orang fokusnya bukan pada Alkitab, orang fokusnya pada mujizat misalnya. Orang fokusnya pada kontainer, bukan kontennya, bukan isinya tapi tampilan luarnya. Maka ketika ada seperti anak domba, wah, saya yakin banyak orang akan terhisap, disesatkan, saudara. So hati-hati. Kita lanjutkan ya, ayat 12. Ini baru satu ayat, udah setengah jam, saudara. Ini makanya saya bilang kalau ini ya menafsirkan satu ayat satu kata ini bisa panjang ya, makanya saya batasi satu jam aja, saudara, ya, supaya saya paling enggak udah lihat 26 menit ini, ya, saya harus agak cepat. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya, ya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Perhatikan ayat 12. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Jadi ini si binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang kedua inilah yang sebenarnya menjalankan, ya, kuasa dari binatang yang pertama. Dikatakan ia yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Ini kan sudah saya tafsirkan dan sudah saya bagikan di malam kemarin, ya, di Kamis malam. Jadi
bumi akhirnya menyembah pada antikristus atau binatang yang keluar dari dalam laut, representasi atau inkarnasi Satan menjadi manusia, itu tafsiran saya. Itu gara-gara binatang ini, Saudara. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Siapa dia? Nabi palsu, pemimpin agama palsu. Ya. Jadi nanti ada momen, Saudara. Seluruh bumi, ya Alkitab katakan loh, seluruh bumi dan semua penghuninya. Jelas bukan hari ini. Sebab kalau hari ini kan belum ada satu penyembahan yang pada ditujukan pada satu oknum, satu pribadi. Masih banyak agama-agama di dunia ini, Saudara ya. Tapi nanti akan ada, meskipun mungkin agama boleh ada. Karena orang-orang yang hidup di zaman itu ya agamanya agama yang ala-ala aja, Saudara ya. Beragama tapi sebenarnya nggak paham. Kan ini sebenarnya mayoritas orang yang mengaku beragama di Indonesia kan begitu. Ya. Ngaku beragama tapi sebenarnya nggak tahu isi ajaran agamanya itu apa. Ya. Pokoknya kalau misalnya Kristen, Yesus Tuhan. Ya. Tapi sebenarnya inti ajaran Yesus itu apa? Enggak. Banyak orang yang Kristen, ya, haleluya, 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 tapi jinah cabul. Ya, terus. Ya. Ya, kawin cerai. Bahkan banyak orang Kristen masih mendengarkan orang yang ngaku pendeta hidupnya kawin cerai, Saudara. Coba bagaimana ya? Ya kalau saya termasuk yang sudah mengatakan kan, pengadilan hakim itu Tuhan. Jadi kalau ada orang kawin terus cerai, ya karena kesalahan masa lalunya, terus dia bertobat, ya saya percayalah ya, mungkin Tuhan bisa maafkan, ya. Ya, Tuhan maha, dan kalau Tuhan lihat ini pertobatannya sungguh-sungguh, masa Tuhan nggak ampuni gitu kan? Kan Alkitab katakan jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil, selesai, Saudara. Ya. Tapi kalau orang ini kemudian akhirnya cerai lagi, kawin lagi, 2-3 kali seperti itu, dalam statusnya sebagai hamba Tuhan atau pendeta atau pastor atau whatever lah itu sebutannya. Dan ada orang Kristen yang masih mendengarkan dia dan mengagumi atau mengamini atau mendengarkan khotbah-khotbahnya dengan rutin. Ini yang sakit siapa, Saudara? Itu yang saya mau katakan, yang sakit siapa? Berarti kan orang-orang Kristen kebanyakan ya tadi ya. Kalau soal siapa Tuhannya, Yesus, Yesus, Yesus. Kalau perlu, ayo kita berani mati bagi Yesus. Mungkin begitu dia. Tapi sebenarnya nggak ngerti inti dari kekristenan itu apa. Ya. Dan orang-orang model begini itu nanti saya percaya. Ya, ketika nanti sosok antikristus muncul dan nabi palsu ini muncul dengan kuasa yang seperti berbicara seperti naga itu, maka banyak orang nanti akan terpesona dengan dia. Meskipun agamanya masih A, B, C, D, E. Mungkin agama-agama yang ada sekarang ini di dunia masih ada saat itu. Tapi ya sekedar agama saja. Tapi mereka benar-benar menempatkan ya nabi palsu dan antikristus ini sebagai yang dia idolakan. Kan hari-hari ini udah kelihatan. Bagaimana orang ngefans sama seseorang. Misalnya sekarang di Indonesia kan. Apa? Aduh benar-benar deh ya. Contohnya sama, ya saya sih nggak mengikuti tapi sering baca aja gitu, Saudara ya, soal budaya K-pop, budaya Korea yang menjadi budaya yang dikagumi, yang diidolakan oleh banyak generasi milenial di akhir zaman ini. Ya ketika misalnya saya atau saudara bagian dari orang-orang yang mengidolakan K-pop ini atau artis tertentu atau grup band tertentu atau grup vokal perempuan atau laki-laki tertentu, apalah nama-namanya saya nggak hafal, Saudara ya. Terus kita benar-benar mengidolakannya luar biasa sampai semua pernik-perniknya. Bapak Ibu ingat kemarin di McD ada apa tuh ya? Belum lama lah, 2 bulan atau 3 bulan lalu ya. Kerjasama dengan salah satu grup K-pop ya, terus bikin program apa ya, padahal pandemi itu benar-benar bikin macet ya, orang
mau pesen, padahal sebenarnya ya makanannya katanya sih saya nggak pesen ya, tapi rasanya biasa aja, cuman ada merchandise-merchandise-nya gitu ya. Misalnya beli kentang, McD-nya, kentangnya gambarnya ini, ya. Terus beli ayam, kerdusnya, yang biasanya tulisan di McD doang, ada gambar grup K-pop ini. Itu kan bagi saya sesuatu yang di luar nalar lah ya. Apakah orang-orang itu tidak bertuhan semuanya? Bertuhan ya. Bahkan mungkin saudara juga yang ngakunya adalah Yesus Tuhan Juru Selamat. Ku mau sepertimu Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, katanya Yesus gitu ya. Tapi sama hal kayak ginian, bahkan ketika itu apa namanya hari Minggu, kita rela untuk tidak ke gereja ya, hanya sekedar ngantri produk itu kan bagi saya ya sekedar agama doang akhirnya. Tapi nggak ngerti esensi dari kekristenan itu apa. Dan dunia nanti akan seperti itu. Jadi saya tidak bilang agama-agama yang ada sekarang di 2021 bulan September ini akan hilang. Enggak, akan ada terus agama. Ya, agama A, B, C, D, ya, pasti tetap ada. Cuma fokusnya orang itu sekedar beragama saja, tapi sebenarnya dalam praktek kesehariannya mendengarkan si nabi palsu dan menyembah si Antikristus dan memuja luar biasa sang naga. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Dulu ketika awal-awal saya menafsirkan ini, saya pikir akan menjadi agama global, satu agama. Tapi saya berpikir gak mungkin lah menjadi satu agama itu ya. Hari-hari ini aja banyak orang yang ngakunya agamanya ABCD, termasuk agama Kristen, tapi sebenarnya tidak Kristen kan. Jadi agama bagi saya tetap ada. Entah kapan itu terjadinya, digenapinya Wahyu pasal 13 ayat yang kita baca ini. Tapi agama tetap akan ada, cuman orang hanya sekedar beragama, tapi pada prakteknya menempatkan nabi palsu, antikristus, dan naga ini di atas Tuhan, Allah, Ilah, Dewa yang mereka sembah dalam agamanya. Nangkap Bapak Ibu ya. Lanjut, ayat yang berikutnya. Dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ini luar biasa, menurunkan api dari langit. Sebelumnya di Wahyu pasal 11 kita tahu ada dua saksi Allah ya, yang punya kuasa untuk menurunkan hujan atau menghentikan hujan. Ya. Tapi ini dikatakan dia punya kuasa menurunkan api dari langit ke bumi di mata semua orang. Ini berarti kuasa dari naga ini benar-benar ada dalam kuasa si nabi palsu ini. Ya, saya tidak bilang ini benar-benar api yang turun dari langit dalam artian ya api benar-benar. Tapi saya kalau ini terjadinya masih 10, 20, 30 tahun lagi saudara ya. Besar kemungkinan yang namanya antikristus atau nabi palsu ini memang penguasa teknologi gitu loh saudara. Sehingga dengan kemampuan dan kekuatan teknologi yang dia miliki, dia bisa memainkan itu semuanya. Ya kayak hari ini saudara yang saya dan saudara kan sekarang ini lagi nonton channel YouTube. Ya. Bapak Ibu siapa yang gak punya Facebook? Benar gak? Ya. Siapa yang gak punya Instagram? Begitu ya saudara hari-hari ini. Nah, kita sebenarnya dikendalikan, kalau boleh jujur, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita dikendalikan dengan semua itu. Jadi orang-orang yang mempunyai platform-platform ini bisa mengendalikan kita, kalau kita nggak bijaksana. Jadi, akhirnya saudara kita, terhisap. Ya, dengan semua tadi. Dan bagi saya, kalau ini masih terjadinya puluhan tahun ke depan, bisa jadi antikristus dan nabi palsu dan naga, setan yang menguasai teknologi dunia zaman itu sudah punya teknologi untuk membuat seperti api turun dari surga, turun dari langit. Sekarang aja di Cina itu sudah bisa membuat matahari buatan kan saudara, yang bahkan kekuatan energinya itu luar biasa. Bahkan katanya jauh lebih besar daripada sinar matahari yang ada.
Dan ini kalau benar-benar berhasil, ya, dan kemudian dampaknya itu luar biasa, akan banyak nanti orang-orang yang menciptakan hal ini. Ada pengusaha gila di Amerika yang sudah membuat jualin tiket, ya, untuk keliling luar angkasa. Yang tadinya hanya pilot-pilot yang punya sertifikasi dan pilihan, baik dah lewat Badan Antariksa Amerika atau Rusia atau Cina, ya. Sekarang ini orang awam asal punya duit bisa keliling luar angkasa. Jadi saya percaya ada teknologi yang bisa membuat apa yang kita baca di ayat ke-13 ini tergenapi. Atau memang Satan yang punya kuasa seperti itu. Dan Satan punya kuasa seperti itu, saudara. Sehingga nggak heran nanti ketika manusia-manusia terpesona, saudara, terbiasa dengan hal-hal yang terkagum-kagum sama hal-hal yang di luar akal. Ih, bisa ngelakuin mujizat dia. Ih, ada kuasa dia. Nah, saudara yang terkagum-kagum dengan model-model begini, ngelihat ada orang bisa turunkan api, masa kita tidak terkagum? Benar nggak, saudara? Dan akhirnya mengikuti, mendengarkan, mengagumi, dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang ini. Padahal sebenarnya dia adalah nabi palsu. Seperti anak domba. Lanjut ya, saudara, ya. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Jadi, apa namanya, nabi palsu ini mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Semuanya disuruh menyembah, ya, apa namanya, binatang itu. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, saya pernah menafsirkan, saudara, bisa jadi ini adalah kloningan dari binatang yang keluar dari dalam laut yang dikatakan nyaris mati. Ya. Ya, mungkin benar saja dia mati terus ada teknologi kloning manusia. Jadi kuasa yang diberikan Satan kepada nabi palsu ini dipakainya, dijalankannya, ya, dengan cara mengkloning lagi, menghidupkan kembali si antikristus atau binatang yang keluar dari dalam laut yang dikatakan tadi, ya, sudah luka oleh pedang, tanda kutip, ya, ya, namun tetap hidup itu. Sehingga dia hidup lagi, kloningannya ada, kloningan manusia. Hari ini kita sudah punya teknologinya, tapi belum ada yang berani mengkloning manusia. Kalau binatang-binatang, tumbuhan sudah banyak, saudara. Ya, seekor domba yang pertama, ya, yang dikloning dan benar-benar bisa hidup normal, saudara. Mungkin ini adalah kloningan manusia pertama. Dan saya termasuk orang yang mungkin mempercayai bahwa pengkloningan-pengkloningan itu, meskipun nanti ada, dan yang pertama ini kalau tafsiran saya, sekali lagi tafsiran, ya, saudara, ya, Tuhan tuh pasti nggak suka. Ya. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan effort khusus, bukan kun fayakun, bukan cuma berkata, aku mau itu jadi, tapi Tuhan membentuknya dengan tangannya. Debu tanah itu dibentuk Tuhan dengan tangannya. Dibentuknya segambar serupa dengan dia dan dihembuskan nafas hidup. Maka ketika ada entah seseorang kah, entah Satan kah, entah siapapun itu yang menciptakan manusia yang merupakan adalah makhluk terindah, makhluk spesial yang diciptakan Tuhan, tentu Tuhan pasti nggak suka. Dan kalau kita habis baca dan kalau Bapak Ibu mengikuti dan memahami tafsiran ini seperti saya, setelah pasal 13 ini, ya, murka Tuhan benar-benar cepat sekali atas dunia hingga akhirnya dunia ini lenyap. Ya, bagi saya itu. Sebab kalau bikin patung, berbicara, sekarang ini udah banyak. Iya kan? Saya kemarin baru nunjukin sama Sean. Ya. Sean, lihat Sean.
di Jepang sekarang ada orang sudah bisa bikin robot, ya. Itu robot binatang, ya. Robot anjing kah, ada robot binatang gitu. Itu gerakannya mirip banget, lentur. Ada dibantu suaranya, cuma belum dikasih daging. Belum dikasih apa namanya badan. Jadi masih bentuk robot, ada besi, ada kabel-kabel gitu. Tapi gerakannya dia bisa loncat dari apa namanya satu larinya persis. Jadi nggak seperti kayak rally robot, saudara, ya. Udah persis lenturnya, tinggal dikasih misalnya dikasih silikon-silikon sehingga akhirnya jadi bentuk anjing tertentu atau bentuk kucing tertentu atau harimau tertentu. Maka saya percaya ketika itu nanti di apa namanya di misalnya kalau itu harimau ya dibawa ke Afrika atau di kebun binatang tertentu, itu harimau-harimau yang beneran itu nggak akan sadar bahwa itu adalah robot. Begitu miripnya. Bapak Ibu googling aja di YouTube. Teknologi sudah sedemikian rupa. Jadi kalau ini hanya sekedar robot biasa, teknologi ada, teknologi sekarang sudah ada. Maafkan saya, bahkan boneka seksual saja itu sudah begitu luar biasa, mirip banget. Ya, kalau saya baca itu di apa namanya literatur-literatur bahwa di Jepang itu pernikahan sekarang ini sudah di apa ya dianggap tidak terlalu penting. Ya, ya pacaran juga tidak terlalu penting. Karena bagi mereka itu pacaran nikah itu ya hanya untuk melampiaskan hasrat seksual. Mereka suka, orang Jepang kan suka individual, suka menyendiri, ya. Jadi nggak suka bersosialisasi gitu, nggak seperti kayak orang Indo gitu ya. Sehingga mereka nggak ada kepentingan ya. Mereka pagi kerja, ya. Ya kalau mau ngopi-ngopi, sake minum sake sama temennya, makan apa namanya ramen sama teman-temannya, habis itu pulang. Pulang kalau bisa lah, maafkan saya, kita mestinya jam 9 yang nonton nggak anak-anak ya. Apa namanya, mereka mau berhubungan seksual, mereka tinggal beli boneka seks itu. Ya. Dan ini, fenomena seperti ini sudah luar biasa cukup besar, baik di Cina maupun di Jepang, saudara. Dan di negara Eropa sana. Jadi bagi saya, ini bukan patung atau sekedar boneka. Tapi mungkin kloningan dari antikristus yang sudah nyaris mati karena pedang tadi yang dihidupkan kembali. Sehingga akhirnya ketika dunia melihat dia sudah mati dan bangkit lagi, mau nggak mau mereka akhirnya percaya. Satan bisa membuat itu. Satan tidak bisa membuat orang mati bangkit lagi. Nggak bisa, saudara. Karena yang punya nyawa itu Tuhan. Yang punya kehidupan itu Tuhan. Tapi Satan bisa memakai apa yang dia bisa untuk membuat manusia akhirnya percaya bahwa dia bisa membangkitkan seseorang. Dengan tipu dayanya, ya, dengan kecerdikannya. Ya, lanjut ya saudara ya, ayat 15. Oke, ayat 15 sudah ya. Sehingga semua yang gak mau nyembah patung itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah ini sudah saya khotbahkan secara spesifik, saudara. Ya, dari banyak apa, saya termasuk orang yang bisa dikatakan pengkhotbah dengan major akhir zaman lah. Kayaknya hampir semua topik akhir zaman sudah saya khotbahkan gitu. Saya sudah menafsirkan 666 itu apa. Saya sudah menafsirkan tanda di tangan dan tanda di apa namanya di dahi itu apa, bilangan itu apa sebenarnya. Saudara bisa cari nanti program-program itu di channel YouTube The Warriors ini. Nanti mungkin saya minta admin untuk taruh juga tentang apa namanya khotbah 666 ini. Ya, Bapak Ibu bisa juga nanti coba lihat khotbah saya soal antikristus. Saya sudah khotbah ini berapa tahun lalu, 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, saudara ya.
Itu serinya ada sampai 10 soal antikristus aja, Saudara. Saya cukup mendalam. Ya. Sehingga bukan cuma tampilan luarnya, saya coba korek bahasa aslinya, ya. Saya lihat konteksnya apa. Nanti saya kasih linknya di kolom admin, di kolom deskripsi supaya Saudara bisa mengikutinya nanti. Jadi 666 secara sederhana itu angka Mammon, Saudara. Salomo dikatakan akhirnya membengkok dari jalan yang benar. Dia memulainya dengan baik. Ketika Tuhan bilang, Tuhan nanya, apa yang kau mau aku lakukan untukmu? Salomo gak minta emas, gak minta kekayaan, gak minta kuasa. Dia minta hikmat. Tuhan senang dan akhirnya Tuhan tambahkan semua itu. Yang gak diminta ditambahkan sama Tuhan. Nah, termasuk emas, harta. Sehingga ketika dia bergelimangan harta, dia bisa berbuat segala sesuatu. Bayangin, istananya megah, dia bisa bangun bait Allah, itu luar biasa megahnya. Begitu megahnya sampai jadi buah bibir, Saudara. Sampai-sampai kedengaran sama Ratu Sheba yang dari Ethiopia, yang ada di bawah selatan dari Yerusalem, dari Israel. Jauh Bapak Ibu di selatan. Datang ke Yerusalem hanya untuk bertemu Salomo, untuk memastikan. Sheba pernah ngomong sama Salomo begini, aku sudah mendengar semua hal-hal hebat tentang dirimu. Aku datang ini untuk membuktikannya. Dan ketika kulihat apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang dirimu, tentang bait Allah yang kau bangun itu, sekarang ku berani berkata, gak ada apa-apanya dengan apa yang kulihat. Yang kulihat jauh lebih luar biasa daripada yang disampaikan kepada aku. Karena kekayaan itu akhirnya dia kawin, mengawinkan. Dia punya 700 istri dan 300 gundik. 1000 perempuan paling tidak yang sah dimiliki Salomo. Sehingga hidupnya akhirnya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena istri-istrinya mereka, istri Salomo, ada yang dari kafir. Sheba ini juga dari kafir kan. Dia bawa sembahannya. Sehingga meskipun Salomo tetap menyembah kepada Elohim, tapi di rumah dia, di dalam garis keturunannya, ada anak-anaknya, ada istri-istrinya yang menyembah ilah-ilah lain. Semua ini kenapa bisa begini? Karena bergelimangan harta luar biasa. Yang saya catat, Saudara, Salomo setahun mengumpulkan hanya dari upeti saja 666 talenta emas. Ya, lebih spesifiknya talenta itu berapa kilo, berapa gram, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di khotbah-khotbah saya. Itu luar biasa. Maka saya pernah membuat juga judul khotbah atau materi seminar, saya lupa, ada pertinggalnya di YouTube juga. Bahwa saya berani berkata bahwa Salomo itu adalah orang paling kaya di dunia. Orang yang terkaya hari-hari ini pun nggak ada apa-apanya. Ya. Ketika harta benda Salomo, termasuk emas-emas yang dia dapatkan selama setahun dikali dia memerintah berapa lama, belum kambing dombanya, belum juga dengan peraknya, belum dengan semua apa yang dia dapatkan itu ya, minyak-minyak wangi segala macam, ya, narwastu segala macam, gaharu, ya, terus juga kayu-kayu, ya, yang luar biasa mahal itu kalau misalnya dikurskan hari ini. Itu orang terkaya di dunia sekarang masih belum apa-apa. Kalau dikurskan hari ini. Ya, Saudara. Jadi, Salomo luar biasa kaya. Karena salah satu pemicunya dia setahun dapat 666. Itu yang membuat dia menyimpang dari jalannya Tuhan. Maka 666 ini hanya dua kali saya temukan di Alkitab. Ya, yang spesifik bicara soal kekayaan atau mamon. Maka saya hubungkan dengan ayat ini. Bahwa 666 ini adalah mamon. Jadi tanda di tangan dan tanda di dahi, tanda antikris bilangan 666 ini, yakni orang-orang yang di zaman itu nanti pikirannya uang aja. Yang ada di otaknya hanya materi aja, duniawi. Di tangannya tanda bilangan itu bukan chips, Saudara. Tapi yang dikerjakan manusia-manusia akhir zaman ya hanya untuk kenikmatan, hanya untuk kebutuhan, hanya untuk ekonomi, hanya untuk memuaskan diri. Kerja hanya untuk uang, ukurannya uang. Kalau nggak ada uangnya nggak mau kerja. Pelayanan ukurannya uang. Kalau nggak ada uang nggak mau melayani.
membatalkan pelayanan. Ya. Saya hari-hari ini sering menemukan, saudara, ada orang yang misalnya kami undang gitu ya untuk melayani, ya, itu di awal nanya PK-nya berapa, persembahan kasihnya berapa. Saya langsung deg gitu. Seumur hidup saya jadi pengkhotbah, 16 tahun jadi pendeta, mau 17 tahun, saya nggak pernah nanyain berapa persembahan kasih. Bahkan nggak dikasih pun saya nggak pernah. Mungkin ada ya, namanya manusia, deg, kok gue nggak dikasih gitu. Terlebih kalau saya tahu yang saya layani orang kaya, misalnya gereja besar, misalnya, terutama kalau misalnya saya yang apa, mestinya ya orang itu sadar bahwa saya ke sana itu kan butuh tiket ya, butuh akomodasi. Saya pernah melayani, saudara, bukan di Jawa, keluar Pulau Jawa, saudara, melayani nih ya, berarti kan bayar tiket gitu ya, pulang pergi, akomodasi di sana beberapa hari ya, hotel, makan dan lain sebagainya ya, pulang nggak dapat apa-apa, jujur tek gitu, perasaan tek gitu, saudara. Kok begitu ya, gitu ya, gitu ya. Tapi ya saya bilang, ya sudahlah Tuhan. Anggap aja ini taburan untuk pelayanan. Dan saya percaya, gak usah saya klaim-klaim Tuhan itu gak buta lah. Tuhan lihat kok apa yang saya kerjakan di situ. Dan benar, saudara, ya, Tuhan ganti itu dengan cara yang ajaib. Jujur, ada deg gitu, saudara. Deg gitu. Tapi saya gak pernah itu. Pokoknya kalau udah tanggalnya cocok ya, saya nggak ada pelayanan, misalnya, Pak, tanggal 11 September ini bisa pelayanan nggak? Terus saya lihat di tanggalan saya, ya, agenda saya nggak ada janji, nggak ada pelayanan apa-apa, saya pasti oke kan, ya. Ya, nggak peduli di mana gitu. Ya, cuma karena di pandemi ini kan saya batasi ya. Ya, kalau via Zoom ya pasti oke saya. Ya. Tapi kalau dulu sebelum pandemi, saya pasti iya kan. Mau kemana, kayak saya pernah diundang sebuah komunitas persekutuan doa di Serang, saudara. Serang sama sama provinsi Banten, ya. Cuma Serangnya ini Serang, saya nggak pernah ke sana, saudara. Pakai Google Map aja, Google Map-nya bingung, saudara. Saya sampai telepon, Pak, saya di sini. Ya. Berkali-kali gitu, tek-tok-tek-tok, akhirnya ketemulah satu titik gitu ya. Saya nunggu di situ, ada kurang lebih setengah jam, 45 menit, ada orang yang jemput dan saya dibawa ngikutin gitu ya. Orang ini naik motor dan masuk ke desa, ke jalan-jalan sempit, yang saya bilang, oh iya, ini mah gelo, saudara. Pulangnya saya harus ikut dengan orang yang naik mobil, dalam artian keluar dari tempat itu, dia mau keluar ke kota juga, saya ngikutin dari belakang. Baru ketika sudah sampai kota, ya, udah kelihatan jalan tol gitu ya, dia dada-dada sama saya. Udah tahu ya, Pak? Ya. Saya nggak mikirin, saudara. Pokoknya cocok waktunya, saya bisa, saya jalan. Yang penting melayani Tuhan. Tapi ada loh, saudara, orang-orang yang berapa persembahan kasihnya. Ya, ukurannya uang, mamon. Ya. Terus kalau nggak dikasih persembahan kasih, ya namanya orang bisa lupa gitu ya. Ya, dikejar, ditanyain. Persembahan saya kasih, saya sudah ditransfer belum ya? Kok belum dikasih ya? Jadi hari-hari ini dalam konteks pelayanan aja sudah banyak orang yang seperti itu, saudara. Apalagi dalam bidang sekuler. Ngelakuin sesuatu kalau ada keuntungan buat gue gitu. Kalau gue nggak ada dapat apa-apa, ngapain gue capek-capek lah. Ya, emang gue bisa makan thank you gitu ya. Emang bini gue, anak gue bisa makan ucapan terima kasih gitu ya. Nah ini, saya bukan tidak bilang uang itu tidak penting. Uang penting bagi saya. Oh iya, kalau saudara nggak punya uang, saudara nggak bisa berkati orang lain kan. Maka jadi kaya itu penting bagi saya. Saya khotbah berkali-kali itu. Jadi orang yang diberkati itu penting. Kalau bagi saya, kalau saudara tahu panggilan saudara, ya, khotbah minggu kemarin. Kalau saudara tahu panggilan hidupmu dari Tuhan apa, dan kau kerjakan panggilan itu dengan sungguh dari hatimu, kau akan jadi orang kaya. Pasti. Ya. Dan kalau kau jadi orang kaya, kau diberkati, kau bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kau, yang kau kerjakan hari ini, itu bukan panggilan yang dari Tuhan. Tuhan memanggilmu jadi A, tapi kau berkeras jadi B. Kau mati-matian berusaha do the best jadi B, mungkin kau bisa hidup dari B itu, dari pekerjaan B itu. Tapi kau akan benar-benar susah payah
untuk memberkati orang tua saja kita akan kesulitan, apalagi memberkati orang lain. Nah, saudara, banyak orang hari-hari ini tuh pikirannya mamon. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Jadi banyak orang, saudara, hari-hari ini ukurannya uang, uang, uang. Pikirannya uang. Bangun tidur, apa yang dipikirin hari, apa, nanti buka toko untung gue berapa ya? Bisa bayar utang nggak ya? Gue mau kerja lah. Pokoknya tangan gue nih sepanjang hari ini sampai keram. Pokoknya harus kerja, kerja, kerja untuk dapat uang. Nah, itu orang-orang seperti ini tuh kan sudah punya tanda mamon ini, tanda antikrisis 666 di dahi, di pikirannya dan di tangannya. Maka hari ini apa? Kok sudah di sana belum? Itu kan yang penekanannya di situ. Dan binatang itu akan mengarahkan semua orang di akhir zaman. Nabi palsu akan mengarahkan semua orang di akhir zaman. Untuk mikirnya tuh uang, kerjanya hanya untuk uang. Materi itu akan menjadi yang nomor satu di akhir zaman nanti. Ketika antikristus dan nabi palsu berkuasa. Nggak punya uang, nggak bisa hidup. Ya. Makanya tadi, kalau nggak punya tanda 666 di dahi dan di tangan, orang nggak bisa membeli dan menjual. Karena emang orang yang fokusnya bukan uang, ya akan kelimpungan nanti. Tiba-tiba ada inflasi, ya. Makan beras, beli beras itu harganya yang tadinya hari ini bisa liter 10 ribu misalnya, sekarang nanti bisa 100 ribu. Orang pusing, orang harus kerja. Ya, kerja. Aduh, gimana nih? Oh, minjam sama banknya antikristus. Ya, ketika minjam sama banknya antikristus, kita akhirnya terpacu untuk membayar bunganya. Ya, kerja mati-matian. Nah, kalau orang fokusnya nggak itu, ya, nggak bisa menjual, nggak bisa membeli. Apa yang terjadi? Hidup susah. Kalau dia nggak bisa makan, akhirnya gimana? Mati, martir, saudara. Karena imannya, dia nggak mau ngikutin itu. Atau dia bisa survival, kalau dia bisa mandiri. Ya. Dia bisa bercocok tanam sendiri. Dia bisa menghasilkan umbi-umbian, pengganti beras. Misalnya dia bisa, sekarang ini dia belajar untuk merubah atau mensubstitusi, ya, mengganti nasi menjadi ubi, singkong gitu ya. Itu kan lebih mudah daripada kita nanam padi kan, saudara, ya. Nanam singkong dengan tancep aja pasti beberapa bulan udah ada umbi singkongnya. Nah, kalau orang bisa makan, mengkonsumsi singkong terus-menerus hari-hari ini, terus bisa mengolahnya, bisa menanamnya, mungkin orang-orang seperti ini bisa survival di zaman itu. Ya. Itu yang sebenarnya saya juga ajarkan kepada anak-anak saya, untuk belajarlah bisa makan apa aja. Jadi ketika hari itu nanti, di akhir zaman ini, di beberapa bulan ke depan, di beberapa tahun ke depan, nasi itu menjadi satu komoditas yang mahal. Dan kalau kita nggak mau waktu kita habis untuk mencari uang agar bisa makan nasi, ya cobalah kita biasakan diri sekarang makan yang lainnya. Saya dulu waktu kecil, mungkin nggak disengaja, tapi kan namanya orang tua pengennya yang disiapkan tuh, yang disiapkan tuh yang dimakan anaknya. Saya tuh dari kecil, ibu saya tuh selalu kalau nggak telur, ayam, telur, ayam, telur, ayam, telur, ayam. Kalau lagi ada uang, ayam. Kalau nggak ada, telur, saudara. Jadi saya tuh makan yang lainnya, sayur itu nggak bisa. Ikan itu nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Pokoknya ya ayam, ya, atau ya nasi goreng gitu. Yang pokok makanan rumah gitu. Yang siap nasi goreng, ya, Indomie tentunya, Super Mie saat itu waktu masih kecil, ya. Ayam, ya, ayam digoreng, ayam dibakar, ya. Telur-telur diceplok, telur didadar, itu bisa kita makan. Tapi kalau ikan, nggak disentuh. Ya. Kita, ibu saya pernah ngajak kita makan ke, nah, bapak saya mengajak makan ke rumah makan gitu ya. Yang makan ikan ya cuma orang tua aja, saya nggak makan. Ya. Tetap milihnya ayam goreng, nasi goreng, telur goreng. Tapi beranjak dewasa, terutama ketika sudah jadi pendeta, sering ke beberapa daerah, saya berpikir kan, aduh, kalau saya ke daerah harus ditanya sama jemaat atau pendeta atau gereja yang undang saya, Pak Pendeta mau makan apa? Oh, saya siapin ayam ya. Meskipun ayam itu harganya lebih murah daripada misalnya ikan gurame gitu ya. Tapi kalau saya ngomong, saya makannya ayam ya, kayaknya sombong banget gitu. Ya. Kayaknya bukan seorang hamba Tuhan yang harus makan apa saja yang dihidangkan oleh tuan rumah. Maka saya belajar tuh, apa aja lah gitu. Terus, makan ikan ya Pak ya? Dalam hati saya, ya ikan. Tapi oke, gitu ya. Mungkin awalnya munafik, saudara.
Tapi saya belajar tuh, mulai makan ikan dengan bumbu-bumbu yang aneh-aneh itu. Ya, tempat tertentu, ya, ada makan daun-daunan apa, ada sayur-sayuran yang aneh-aneh, saudara. Saya cobain. Ya. Meskipun mungkin awalnya tidak nikmat, dan mungkin besok-besoknya kalau ditawarin lagi saya nggak mau, tapi saya belajar untuk makan. Ya. Paling nggak icip lah apa yang disiapkan. Sampai sekarang ini kayaknya, kayak makan apa aja bisa. Karena di otak saya tadi juga gitu, ya. Di akhir zaman nanti, apa yang ada, yang bisa dimakan, ya, ya makanlah itu. Ya. Supaya apa? Supaya andai kata kita tertinggal di zaman ini, dan kita nggak mau mengikuti yang seperti anak domba ini, nggak mau ikuti nabi palsu, apalagi sampai menyembah antikristus binatang yang keluar dari dalam laut, apalagi menyembah sang naga atau setan iblis, maka bukan cuma iman, saudara. Ya, iman penting. Tuhan bisa loh, Pak, nanti Pak kirimkan roti mana. Oh iya, bisa. Apa yang nggak bisa bagi Tuhan? Bisa lah. Tapi kan kita harus berusaha. Bagian kita apa? Ya sudah. Apa yang bisa kita makan? Saya daun-daunan sekarang aja ini hayu, saudara. Daun-daunan lah, ya. Cuma daun-daun pohon-pohonan yang kembang-kembangan aja yang belum saya icip, karena emang nggak bisa dimakan. Tapi yang semua yang bisa dimakan, kayak kemangi, saya tadinya nggak suka kemangi. Daun popohan, tadinya saya nggak suka, saudara. Sayur-sayuran lalap-lalapan tuh, makasakan kayak orang-orang Sunda, Jawa Barat itu, tadinya saya nggak bisa. Sekarang saya makan itu aja sama nasi, sama singkong, bisa. Dulu saya nggak pernah bisa makan dengan makanan utamanya itu bukan nasi, tapi jagung. Tapi hari ini saya bisa. Gara-gara saya pernah pergi ke beberapa tempat di Sulawesi, itu yang disuguhkan jagung, saudara. Ya. Jadi makan ayam pakai jagung, makan ikan pakai jagung. Kok jagung ya? Tapi akhirnya saya bisa menikmatinya. Jadi sama-sama, saudara, ya. Kita belajar banyak hari ini. Binatang yang keluar dari dalam bumi adalah antikrist, antara nabi palsu. Nabi palsu nanti adalah yang menjalankan kekuasaan dari antikristus. Ini bukan tampilannya kayak pendeta, enggak. Cuma dia memang luar biasa. Kata-katanya itu memukau. Dialah yang mengarahkan nanti dunia ini untuk menyembah antikristus. Mungkin dia ini nanti dalam pemerintahan antikristus seperti layaknya sekretaris jenderal. Gitu. Atau orang yang benar-benar hari-hariannya menjalankan. Atau perdana menteri. Mungkin, sebenarnya. Antikristus mungkin hanya sebagai simbolik, seperti raja, ratu gitu ya, kaisar gitu ya. Ya. Dan yang menjalankan pemerintahannya adalah perdana menteri atau si nabi palsu ini. Seperti domba, tapi mulutnya seperti naga. Gitu ya, saudara, ya. Semoga Wahyu 13 yang sudah kita akhiri memberkati saudara. Bangkaku punya bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita sudah akhiri. Akan akhiri maksud saya Wahyu 13 ini di Jumat malam. Doa weekend saudara diberkati, Sabtu diberkati. Dan Sabtu malam, malam Minggu kita masih lanjut, saudara, ya. Minggu malam pun habis ibadah, di hari Minggu malamnya kita akan terus lanjut Wahyu 14, Wahyu 15. Dan mungkin di minggu depan kita akan akhiri, selesaikan kitab Wahyu ini. Cepat ya, saudara, karena Wahyu memang cuma ada nggak sampai 22 ayat ya, 21-22 ayat, saudara. Jadi sangat pendek sekali. Dan habis itu kita akan siapkan diri kita untuk tadarus kitab yang lainnya. Terus ya bersama dengan program ini, semoga diberkati. Dan kalau sudah diberkati, bisa apresiasi program ini lewat subscribe, like, ya, kasih komentarnya, atau share yang paling penting, saudara, kepada banyak orang. Dan terutama dukung doa, ya. Kalau sudah tergerak untuk menabur, mendukung program ini lewat dana, ada nomor rekening yang bisa saudara salurkan. Dan percayalah sama saya, semua taburan saudara akan kami kelola untuk membuat program ini lebih baik, ya. Nanti lihat di bulan Oktober, ya, ada beberapa program kita yang nanti tolong dievaluasi sama saudara, ya, dikasih nilai gitu ya, apakah cukup baik gitu ya, isi materinya atau tampilannya dan lain sebagainya. Kita terus berinovasi, saudara. Karena saya mau memakai
apa namanya, digital ini, pelayanan digital ini sebagai sarana utama dalam pelayanan. Ya, saya bilang YouTube ini dikendalikan oleh yang punya, tapi kita juga harus bijaksana. Kita nggak perlu ngikutin aturannya dia. Ya, kita lakukan aja bagian kita. Ya, melayani aja lewat platform yang ada. Ya, kalau nanti ditutup nggak boleh, ya tinggal cari platform yang lain gitu, saudara ya. Dan sama-sama kita belajar lewat program ini untuk membangun iman kita sehingga nama Tuhan akhirnya dipermuliakan. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh selesaikan Wahyu pasal 13. Berkati semua yang mengikuti secara live streaming. Berkati juga yang mengikuti siaran tundanya. Berkati kami semua Tuhan, hamba-Mu terutama, sehingga terus bisa amanah, bisa terus konsisten dalam menjalankan pelayanan ini. Dan doa agar channel The Warrior semakin hari semakin luar biasa, paling tidak subscribernya semakin meningkat, viewernya juga, sehingga jadi berkat, semakin jadi berkat Tuhan, berdampak luar biasa, sehingga banyak orang yang boleh bertobat, kenal Tuhan, kenal kebenaran, tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan akhirnya menyenangkan Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan, berselamat kami yang hidup. Dan malam hari ini, kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Yesus, Kaulah pemilik hidup kami. Pakailah kami, pakailah aku, sesuka-sukamu. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.